Hai viewers, ketemu lagi di channel Tahu Gak. Apakah kalian sudah tahu kalau di Dubai polisinya bakal menggunakan motor patroli yang bisa terbang? Ham baru tahu nih bos. Sini dah, aneh kasih tahu. Sebelumnya subscribe dulu channel bos gue ya guys. Gak cuma di GTA ya guys, kendaraan bisa terbang kayak gini. Hal ini terbukti dari polisi Dubai yang tengah menguji unit kendaraan yang disebut hoverbike. Kendaraan itu memiliki rotor, bukan roda, yang memungkinkannya bisa terbang. Hoverbike ini merupakan kendaraan terbang kursi tunggal yang menggabungkan rasa berkendara roda 2 dengan 4 baling-baling bertenaga listrik. Kendaraan tersebut mampu terbang hingga 16 feet atau sekitar 6 meter di atas tanah. Hoverbike ini dirancang oleh perusahaan Rusia Hoversup. Sepeda motor melayang itu mampu membawa bobot hingga 300 kg dan terbang hingga 25 menit dengan kecepatan mencapai hingga 43 mil per jam atau sekitar 70 km per jam. Polisi Dubai di pameran tersebut mengatakan bahwa unit tersebut memungkinkan polisi untuk mencapai TKP yang sulit dijangkau dengan mobil atau sepeda motor, seperti kemacetan lalu lintas ataupun banjir kayak gini. Kendaraan ini atau yang disebut hoverbike telah dilengkapi sistem keselamatan seperti pembatas kecepatan dan pembatas ketinggian. Hadirnya hoverbike bakal melengkapi kendaraan canggih di Dubai yang tentunya dilengkapi teknologi termutakhir. Mungkin nantinya juga ditambahin alat tembak juga kali ya guys. Teknologi di dunia yang dulunya hanya begini sekarang bisa jadi sangat canggih ya guys. Mungkin semua yang ada di film semuanya menjadi nyata ya bos. Nah, bisa jadi itu. Nah, itulah sedikit ulasan tentang kendaraan polisi yang bisa terbang di Dubai. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel bos gue guys dan tonton semua video di channel ini.